Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Rizky Gaming Busi Tecoy. Dan oke, pada video kali ini kita akan review mod truk Chanter Chartoying ya. Chartoying dibacanya ya coy. Ini modnya by Rexel Gameplay ya. Dan sebelum bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya coy, agar gue semangat upload video mod terbaru untuk kalian ya coy. Ini modnya seperti ini ya, sangat boy sekali. Dan untuk passwordnya nanti bisa simak di video ini ya coy. Modnya ini sama liverynya ada passwordnya, dan password livery sama mod itu sama ya coy. Jadi kalian harus perhatikan ya. Kalian bisa simak aja di video ini ya. Nanti ini tampilan dari sebelah kanan ya coy. Dan sangat banyak tulisannya ya cuy. Dan di sini pengamannya juga pakai pengaman tertutup ya. Pengaman tertutup, dan kita lihat dari belakangnya cuy. Ini ada tulisannya, dan untuk terpalnya ini bisa di custom menggunakan animasi ya. Nah, ini ada tulisannya Meguyonan malah jadi tunangan ya cuy. Mantap ya. Jowo tenan nih. Ini ada juga ya, gue males macanya ya. Ini kalian baca sendirilah. Oke, kita lihat dari bagian kanan ya. Ini kanan ya, benar. Ini seperti ini, ada vektornya juga, gambar orang tuh. Ini bumper jet boosty ke coy. Ya mantap lah, gue suka nih kalau truk Chanter pakai bumper jet boost 3 itu sunboy ya coy. Oke, kita langsung cek animasinya ya coy. Kita cek anim satunya dulu. 1, 2, 3. Nah, bumper coy, terpalnya ganti terpal kotak ya, sangat mantap sekali. Dan ini kenapa coy kok goyang, aduh parah. Oke, kita cek anim 2, bumpernya ngangkat ya cuy, bumper depan ya, yang samping nggak ngangkat, hanya depan saja. Dan untuk anim 3 kacanya turun ya, kaca yang kanan dan kiri cuy. Oke, seperti itu bisa dilihat ya. Nah, coba kita buka pintunya ya cuy. Dua-duanya terbuka normal, bisa dibuka ya, kanan dan kiri terbuka semuanya. Dan kita nyalakan wiper, aktif ya coy. Gerak tuh wipernya, biasanya sih nggak gerak ya. Hazardnya nyala ya, hazard yang belakang nggak kelihatan banget ya hazardnya kan, nggak kelihatan hazardnya ya coy. Ini lampu utamanya juga aktif. Aduh, ini mau jalan aja ini padahal menanjak coy jalanannya. Ini gue ada di kota Jambi ya, loading map pertama ya. Coba kita masuk ke dalam interiornya cuy. Oke, ini dari dalam interiornya seperti ini, sangat banyak aksesoris ya, nggak banyak sih, lumayan ya. Ada RPM nya juga aktif ya cuy, kayaknya ya aktif ya. Sama ada emotion. Aduh, malah buka pintu. Oke, kita langsung gas aja, tapi kita harus hati-hati karena ini nanjak ya cuy jalannya. Aduh parah, gasruk coy. Waduh, kita gaspol coy. Aduh, nggak kuat coy, nggak kuat. Kita mundur lagi aja, dan kita akan gaspol kayaknya ya. Aduh, nggak kuat lagi ya, masih nggak kuat coy. Ini harusnya agak ke kiri ya, kita langsung gas dan kita senggolkan. Aduh, ada push lagi coy. Kita gas pelan-pelan aja dulu. Aduh, mau mundur coy. Nah, akhirnya kita bisa serempetan, hampir saja serempetan ya cuy. Duar, mantep coy, bisa standing ya. Oke, kita langsung cek
drift aja untuk suspensinya ya. Ini lumayan mantep coy, karena ini sangat mantul sekali ya. Kita coba cek oleng di sini. Ini jalannya belok-belok ya, sangat susah untuk ngeput ya coy. Untuk tes kecepatannya sangat susah ya, paling dari dalam interior kayaknya. Ini mod yang sering dipakai sama Mas Erda ya coy, dia sering banget pakai mod ini ya. Kalian bisa cek aja di channelnya dia. Oke cuy, kayaknya password muncul dari sini aja ya coy. Dan kalian silakan catat dan download di link autornya, udah ada di deskripsi. Dan oke, sampai jumpa, salam positif mania dan bye bye.